Om Swastiastu, Rahajang Metemu, Malih Sarang Titiang, Seni Udiana, Ring Video Puniki, Titiang Jagingin Latarang, Indi, Drama Bali Tradisional, Lan Drama Bali Modern. Kompetensi dasar seni kepelajahin seneka pertama menganalisis teks karya sastra drama modern, drama tradisional, dan bermain peran. Kaping kali memproduksi satu naskah drama Bali modern dengan tema tertentu. Cakupan materi sarane kepelajahin rahinane mangkin, ka pertama tegas drama, kaping kali soroh drama, kaping tiga pembinaan drama Bali tradisional lan drama Bali modern, kaping empat struktur drama, kaping lima sarane sane ngewangun drama, kaping 6 teknik bermain drama, lan kaping 7 unsur intrinsik lan ekstrinsik saneng ngewangun drama. Drama utawi lelampahan inggih punika silih sinunggil karya sastra saneng merupa wangun reraosan utawi dialog. Sane saranannya ne merupa pepintonan. Jadi drama adalah salah satu karya sastra yang berupa dialog yang dipentaskan di atas panggung. Bantang satuane dibagi menjadi kalih utawi keempat dados kalih inggih punika. Sane medaging cerita-cerita indik folklor sane ceritanya ne sampun lumrah memargi ring kramane pinake satu tetamian. Lan kaping kalih satu-satu sane menaging indik satu-satu anyar leritan pare pengawi. Jadi inti cerita drama nike dibagi menjadi dua. Ada yang ceritanya merupakan warisan dari leluhur utawi cerita yang sudah berkembang di masyarakat, dan ada juga cerita yang memang adalah karangan sang pengarang nike sendiri. Ring sejeroning wataknya ne, lelampahan punike wenten sane merupa wangun tragedi, lan wenten sane merupa komedi. Jadi ada cerita yang menceritakan kehidupan sosial, ada pula yang ceritanya menonjolkan kelucuan utawi komedi. Nyane soroh drama. Ka pertama, jenis drama saneka pertama wenten drama Bali tradisional inggih punika soroh drama utawi lelampahan sane nyeritayang indik satwa puri ap gumine sane ilu tur nganggen gong gendingan miwah busane Bali. Jadi jenis drama yang menceritakan tentang kerajaan atau kehidupan zaman dulu, jadi istana sentris nggih. Kaping kalih wenten drama Bali modern soroh drama sane nyatu wayang indik idep sane mangkin utawi kehidupan zaman sekarang. Napi pebinayan utawi perbedaan dari drama Bali tradisional lan drama Bali modern. Kapertama, ring drama Bali tradisional nenten nganggen naskah, jadi tidak memakai naskah. Kaping kalih sutradara tidak memakai sutradara. Kemudian ring drama Bali tradisional nike nganggen gamelan utawi nganggen gong tur mendasar antu igel-igelan. Ring drama Bali tradisional taler wenten gegendingan anggen rangki utawi strongking lan untang satuannya ne nyatuayang soroh puri. Kaping putus ring drama Bali tradisional nganggen serane topeng miwah busane Bali tur sane kaping untat sang pregine dados meraosan ring pare penonton. Jadi ring drama Bali tradisional punike pemainnya boleh berbicara dengan penonton. Ring drama Bali modern ceciran saneka pertama lelintihan satwa nganggen naskah. Jadi jalan ceritanya ditulis dalam sebuah naskah yang ditulis oleh sutradara.
ciri yang kaping kali ini ke nganggen sutradara. Jadi sutradara inilah yang nantinya membuat naskah. Kaping tiga, wenten nganggen gamelan. Selanjutnya nih, ciciran drama Bali modern punike, ka pertama, lelintihan satwa nganggen naskah. Kaping kali, nganggen sutradara. Jadi sutradara inilah yang nantinya bertugas untuk membuat naskah drama. Kaping tiga, nenten nganggen gamelan. Jadi tidak memakai gamelan, tapi memakai iringan musik. Kaping empat, tetindakane sekadi pola sujati. Kaping lima, nganggen tutur utawi dialog. Kaping enam, nganggen dekorasi utawi payasan panggung. Kaping pitu, nganggen lampu warna-warni. Kaping kudus, untang satuannyane nyatu wayang soroh hidupe sekadi mangkin. Kaping siye, nganggen busana sekadi sekale utawi kehidupan sehari-hari. Lan, kaping dasa, sang pregine keparingamu. Jadi punike perbedaan drama Bali tradisional lan drama Bali modern. Selanjutnya nih, struktur drama. Apa saja yang harus ada dalam sebuah naskah drama? Ka pertama, patut wenten babak utawi episode. Kaping kalih wenten adegan. Kaping tiga, wenten dialog. Lan kaping empat, wenten prolog lan epilog. Yening alit-alit jagi ngawen tenang pementasan drama. Serana saneng ngewangun drama punike, ka pertama patut wenten sutradara. Kaping kali patut wenten pemain. Kaping tiga patut wenten satwa. Lan kaping empat patut wenten genah ring deje kalaksanayang pementasan drama punike. Sapunapi teknik bermain drama, yening teksnya ne sampun puput kesurat oleh sutradara. Para pemain patut ka pertama ngewacan utawi reading teks. Kaping kalih, yening sampun kewacan laut ke apalang. Kaping tiga, wau praktik ring kelas utawi latihan sareng kelompok. Sampun ngewacan apa lon boleh praktik wau ngelaksanayang pementasan utawi acting. Ring drama punike wenten unsur intrinsik lan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya ne minekadi tema, judul, alur, latar, tokoh lan penokohan, konflik, dialog, tata artistik utawi setting panggung lan casting utawi pemilihan pemeran sane patut. Unsur ekstrinsiknya ne minekadi nilai-nilai sane wenten inggih nilai pendidikan, nilai sosial, nilai spiritual, nilai nasionalisme miwah sane liyana. Cutatnya ne drama utawi lelampahan ingin punike silih sinunggil karya sastra sane merupa wangun reraosan utawi dialog. Sane saranannya ne merupa pepintonan utawi pementasan. Drama wenten kekalih ingin punike drama Bali tradisional lan drama Bali modern. Struktur drama ingin punike babak, adegan, dialog, prolog lan epilog. Sarana saning wangun drama inggih punika patut penten sutradara, pemain, satwa, miwah, genah. Inggih kadiasa punika penjelasan titiang ring materi drama Bali tradisional lan drama Bali modern. Dumugi mawi guna ring para sisye sareng sami ritar kale melajah basa Bali. Suksama aturang titiang, puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi, 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 Om.